Ati Kodong terus jadi perhatian netizen gara-gara kecewa tak diundang ke pernikahan Lesti Kejora. Sejak itu, dia kerap menyindir Lesti dan suaminya, Rizky Billar, lewat media sosial. Pemirsa, bersama channel Autofocus, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Di unggahan terbaru, Ati Kodong diduga kembali menyindir Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dia unggah video Ria Ricis dan tunangannya, Teuku Rian. Di dalam video, Rian menghindari kontak fisik dengan Ricis karena belum resmi menikah. Ada melihatnya, tulis Ati Kodong di caption, Kamis 7/10/2021. Netizen yang sadar Ati Kodong lagi menyindir Lesti Kejora langsung mampir di kolom komentar. Mereka yakin kalau jebolan ajang pencarian bakat di akademi itu tengah nyinyir ke Lesti dan sang suami. Ada masalah apa sih sama si Lesti? Biasanya ngehibah aja loh. Sambung pengguna lainnya. Buntut tak diundang ke pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar membuat Ati Kodong dihujat Leslar lovers. Apalagi Ati Kodong disebut kerap menyindir Lesti Kejora, termasuk soal kehamilannya yang saat ini jadi sorotan. Kini Ati Kodong diduga membandingkan sahabatnya itu dengan pasangan Ria Ricis dan Teuku Rian. Ah mah Ati mah beda-bedain sama Leslar ini maksudnya. Kalau Leslar itu sudah nikah siri mah, Ati beda sama Ricis. Kalau Ricis itu belum nikah siri. Lagian lu mah cari sensasi mulu kerjaannya. Komentar Nonong Devan. Ati, Ratu Kodong tuh bener-bener iri sama Lesti. Karena apa? Karena Lesti mendapatkan suami yang ganteng, kaya dan tajir. Timpal Fadila Dila. Tak disangka, Danang DA yang juga jebolan ajang pencarian bakat seperti Ati dan Lesti nimbrung di kolom komentar. Dia bilang tak tahu maksud Ati Kodong unggah video tersebut. Ini maksudnya ke arah kemana? Aku gak ngerti deh. Jelasin coba, jelasin. Komentar Danang. Namun netizen menyebut Danang hanya berlagak polos. @danangofficial91, sok pura-pura gak tahu lagi lo. Komentar netizen. @danangofficial91, ini mah maksudnya nyinyir secara halus, iya kan Mak Kodong? Timpal netizen lain. @danangofficial91, jelas nyindir. Komentar yang lain. Pedangdut Ati Kodong beberapa waktu belakangan ini kerap kali jadi sorotan netizen. Hal itu bermula dari viralnya video protes dirinya terhadap Lesti karena tak diundang di acara pernikahannya. Susunan kata dan kalimat yang dituliskan oleh Ati ini diduga menyindir Lesti dan Rizky Billar yang beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa mereka sudah menikah siri pada awal tahun 2021 dan sekarang tengah hamil. Jangan sampai ada klarifikasi lagi kayak tetangga sebelah. Hamidun ijab kabul dua kali, tulis Ati dalam kolom keterangannya seperti dilihat Indozone, Sabtu 25.